Ahmad Haizal sampaikan salam saya kepada pucuk pimpinan bahawa tidak sedikit pun lunturnya semangat saya bila saya tidak dipilih sebagai calon. Teman-teman rakan-rakan lain macam di kampung saya, saya lahir membesar sekolah berkelumbangan di sini. Benda yang paling saya bimbang, saya takut saya gagal bantu Dato' Wan Hafiz ni untuk capai kemenangan. Cukup saya takut. Sebab itu saya tak berhenti Tuhan bersama rakan jenera pembagian dan cawangan. Untuk maklumat Tuhan dan rakan-rakan yang lain, kita mempunyai satu pendekatan bahawa apa yang kita lakukan adalah untuk mengembalikan ketilangan PN 34 tahun dahulu. Sehebatnya Barisan Nasional dulu tidak pernah dipersoalkan dan dipertikaikan. Jadi untuk apa kita gerak kerja usaha kerajaan dan parti selama ini, saya rasa dah cukuplah. Tidak perlu kita persoalkan. Saya yang paling bimbang adalah soal sikap. Soal sikap kita sebagai ahli, soal sikap kita sebagai pemimpin. Bagaimana kita nak mengendali dan mengurus masyarakat itu, kerana ianya menjadi sumpah kita kepada rakyat bahawa kita ingin bekerja memastikan kesempurnaan dan kesejahteraan rakyat itu menjadi pegangan setiap ahli dan pemimpin dalam Barisan Nasional. Percayalah, Ahmad, kita tengah rangkakan satu gerak kerja bahawa setiap orang yang ada dalam entiti pasukan parti mesti bergerak bekerja untuk menjaga kepentingan rakyat dan masyarakat setempat tanpa memilih kaum dan sebagainya. Saya yakin di peringkat UMNO bahagian kita dah selesai satu masalah. Cuma kita tak ada masalah dalam parti. Pasukan kita alhamdulillah tak ada ditolak sempang kami titik mengira kata mengajuk dan tutup pilih gerakan tak ada. Itu tidak langsung berlaku. Fasa pertama kita dah selesai masalah parti. Kita dah bersatu padu dan kita pergi kepada fasa kedua. Apa fasa kedua? Kita nak pastikan kepercayaan masyarakat kepada kepimpinan Barisan Nasional itu kembali kukuh dan kuat. Dan selepas 5 tahun ini kita akan melihat kita tak sombong pun menang. Jadi di situ juga saya ingatkan tadi, kita tengah fokus soal sikap. Dan gaya ini biasa untuk mat desakan tersenggul bau pun kadang-kadang orang kata kita sombong. Jadi saya harap perkara-perkara ini tidak menjadi gangguan kepada kita dalam nak bekerja memastikan kemenangan calon pada sampai kita. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, Umar, mancak ni kita ada 65 kata sebenarnya. Selebihnya ada MCP dan MSI. Itu juga hilang layak, kita 55 kata sebenarnya. Dengan 30 dan MSI. Saya yakin sebenarnya kalau ikutkan, inilah buku buat Barisan Nasional. Tidak ada isu yang mengatakan kita tak boleh menang. Dan kita sebenarnya kita boleh menang dengan mudah bila mana kita menghentikan segala cara yang boleh mengganggu urusan untuk kita menang. Untuk makluman rakyat, percayalah jentera parti dah siap siaga. Wanita pun tak balik rumah, lagi orang pun jumpa saya marah-marah. Kata wanita ni asyik apa, tiap-tiap hari tidur, kangkung, baik, niaga. Untuk menyediakan apa kita tak tahu. Dan begitu juga dengan orang muda, putri dan sebagainya. Saya ucap terima kasih kepada semua jentera parti. Jangan risau, hari ini saya nak bagi seluas-luasnya peluang kepada Tok Mat untuk menyampaikan amanat parti kepada jentera kita di peringkat akademi. Sekian.